Sebulan penuh jiwa raga kita terbiasa puasa, terbiasa sholat terawih, terbiasa bangun di sepertiga malam makan sahur yang merupakan waktu mustajab doa, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa hadir sholat berjemaah di masjid, terbiasa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dan selama Ramadan kemarin, kalau orang puasa itu memang mayoritas waktunya terikat dengan ibadah, dari mulai sahur sampai azan maghrib ibadah, plus lagi malamnya diisi dengan sholat malam, sholat terawih. Sementara kita istirahat atau ngobrol sama teman atau kerabat, kemudian kita tidur malam, kembali lagi aktivitas yang sama. Dipadatkan atau tanda kutip dipaksa untuk beribadah. Semua itu teman-teman sekalian bukan untuk dikenang, tetapi untuk dipraktikkan. Kalau teman-teman di kantoran pasti sudah tahu, kalau Anda sedang diikutkan oleh perusahaan untuk ikut satu kegiatan pelatihan, peningkatan skill, masa tujuannya ya sudahlah yang penting kamu hadir ngeramein saja di sana? Atau tujuannya memang pada saat pulang perusahaan ingin ilmunya, diberikan jabatan, diberikan tambahan gaji, diberikan bonus, karena dianggap dia bertambah. Program pasca sarjana di kampus, S2, S3, itu peningkatan skill sebenarnya. Bukan berarti S2, S3 itu lebih pintar daripada S1, bukan. Tapi peningkatan skillnya lebih dikerucutkan kepada bahasan tertentu, tesisnya, disertasinya, semua fokus kepada bidang tertentu, supaya dia lebih fokus, ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman sekalian, yang membuat kita kendor, banyak orang tidak istiqomah lagi setelah lebaran, karena pemahamannya tadi, bahwasanya Ramadan adalah bulan untuk seremoni saja, kita ngerame-ramein, karena semua orang puasa kita puasa, semua orang terawih kita terawih, makanya tidak diterapkan lagi setelah itu. Jadi hanya sebuah kenangan.